Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya live report di daerah Bung Rosi, tetap di bagian belakang. Sebelumnya saya mengucapkan nyalaidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada H+4 ini sepertinya kondisinya masih lengang, jadi buat teman-teman tetap hati-hati, jaga barang bawaannya yang berharga, disimpan pada tempat yang aman. Jadi teman-teman bisa save barang bawaannya, tetap jaga konsentrasi dan tetap fokus. Saya akan live report kembali nanti. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe dan komen. Jadi nampak belum masih ada penambahan penumpang, jadi masih lengang sekali. Jam 9.14 menit. Pada H+4, terima kasih, tetap jaga dan semoga selamat sampai tujuan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.